trip dari kumpulan gereja jam 5, jam 4, jam 20 pagi lagi persiapan, semuanya lagi pada siap-siap dan mau pergi ke ramai sekolahnya. Sampai ketemu di sana. Hai, hari ini udah nyampe di Brest pagi. Udah jam 6 lewat 45 menit. Belum bisa ngambil footage-nya karena ngantuk. Sekarang udah jam 8.50-an pagi. Biasanya di acara seperti ini biasanya mulai ke bagian dulu. Terus itu ya having fun, mandi-mandi, terserah deh. Oke. Itu dulu, jangan kemana-mana, tetap di vlog tadi. Oke guys, gimana pemandangan di belakang? Lumayan bagus ya. Jadi hari ini masih panjang, baru selesai sarapan dan sekitar kayaknya mau mulai kebaktian Padang kayak gitu. Habis itu mandi-mandi bentar dan yep, menikmati alam sekitar disini. Yuk, tetap di vlog Badia dan jangan lupa subscribe. Beberapa teman permata, Badia mau ngajak ngobrol dulu. Ayo teman-teman permata, datang kembali semua. Nah, ini dia teman-teman permata dari Ilmu Lumakam. Say hi teman-teman. Hai. Oke, jadi tadi kan kita udah dengar, gimana nih rasanya udah sampai di Silalahi? Bagus nggak pemandangannya? Gimana? Luar biasa. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Cileh, sungguh indah ciptaan Tuhan ya. Jadi tadi kan udah dengar ya, apa namanya khotbah dari pendeta kita mengenai akar kepahitan dalam hidup kita masing-masing. Nah ini menurut teman-teman gimana nih, udah berdamai kah dengan akar kepahitan, udah hilang kah akar kepahitan dalam hidup teman-teman? Atau gimana, ada yang mau memberi kesaksian mungkin? Cik Ile, kesaksian ada yang memberi ini? Iya, kenalkan nama saya ini. Menurut saya yang pendeta sampaikan tadi, pendeta Bu Yudin SPH mengenai dengan akar kepahitan bagaimana manusia tersebut, memang semua manusia pasti mempunyai akar pahit dalam hatinya, tapi bagaimana manusia bisa memperbarui akar pahit itu, bisa menjadi damai sejahtera bagi dirinya untuk kehidupan yang akan datang. Oke? Okay, terima kasih teman-teman. Susah selalu, yuk kita panggilin cowok. Cowok datang! Okay, ini dia teman-teman aku yang cowok. Say hi semuanya. Hai. Okay, agak-agak gaya-gaya cool gimana gitu ya. Jadi teman-teman gimana rasanya udah sampai?
Jadi teman-teman gimana rasanya udah sampai di ini di Selahi? Bagus enggak view-nya? Bagus enggak? Pegunungannya bagus enggak kira-kira? Wow, gimana? Lah terkatakan. Sedap. Aku suka kata-katanya. Nah, ini menurut kalian gimana khotbah kedua tadi? Apakah masih ada akan kebaikan dalam diri kalian masing-masing? Ya, terserah dong siapa yang mau jawab. Ada yang mau? Enggak boleh. Namanya siapa kok? Bisa diperkenalkan dulu. Baiklah, nama saya Hari Tuwun Caki Giting. Saya Permata Agu Pakam. Oke, di sini saya akan mencoba memetik arti dari khotbah tadi. Karena yang terbaik teman-teman, ya, seperti dibilang pada wanita tadi, mestinya setiap orang memiliki itu. Hanya saja ketika kasih itu ada di dalam diri kita, kasih dan penguasaan diri itu teman-teman, kita bisa menaklukkan pencapaian itu. Karena kita adalah semua bersaudara, betul? Betul! Oke, terima kasih teman-teman. Kita mau janjian dulu ya. Kita mau janjian dulu. Oke, tos. Kami enggak? Warga sekitar sini kalau misalnya memang itu dibakar supaya dapat dana gitu, supaya dana dari pemerintah turun, terus dana tersebut digunakan untuk perbaikan lokal tersebut, terus tahun kemudian dibakar lagi, dapat dana lagi, dibakar lagi, dapat dana lagi, gitu-gitu aja sih jadinya. Sedih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku di Badia Tarikan Selanjutnya. Bye!